Halo, bersih dulu karena nggak ada kegiatan, jadi kita bersih rumah aja. Oke? Gue bersih-bersih ini nih, tuh. Aduh. Biasa cuy, di pojokan banyak banget tok-tok sticks ya kan. Juga semua cuy, kalau misalkan di rumah ya kan banyak barang-barang, terus banyak di pojok-pojokan itu banyak barang. Nah biasanya tempat tikus-tikus tuh pada party ya kan, box-box di situ, jackpot-jackpot di situ pokoknya. Cuy, lagi beberes rumah ya kan, ada iklan cuy. Yohoi, truk tinja lagi ngisep gitu tuh aromanya. Waduh, ibarat kata lagu mah begini cuy. Saat ku hisap, mataku memerah, pikiranku melayang-layang. Tinja tinja. Bokau bet bokau. Alright cuy, gua udah selesai bebersih, mantap. Ya, yang penting sih intinya gua membuang barang-barang yang tidak perlu, lalu gua membebaskan pojokan-pojokan, ya kan, tempat tikus COD, tempat tikus bakery. Udah itu, ya begitulah, sudah selesai. Dan setelah ini gue nggak tahu mau kemana, gue nggak tahu ada kegiatan apa lagi. Ya, ikutin terus vlog gue. Oke, beberesnya sudah, bebersih-bersihnya sudah. Dan ternyata tadinya sore ini gue mau ke ini, mau main sama bocah kan,
bini gue tiba-tiba mendadak ngajakin main layangan gitu nggak jelas. Cuma ternyata dia tidur, jadinya ya udah gue jalan sendiri kayaknya. Dan gue mau melanjutkan misi gue untuk mencari coffee shop. Asik. Oh ya, kemarin kan di video kemarin kan gue mau ke coffee shop yang waktu itu nggak jadi itu gue. Tapi kayaknya skip di video yang selanjutnya lagi aja deh. Sekarang gue mau nyari di daerah Bekasi aja dekat-dekat rumah, oke? Okay? Kita lihat coffee shopnya, oke? Okay? Cuaca akhir-akhir ini lumayan ini ya, membuat kita mager alias malas gerak. Entah itu lagi panas, entah itu lagi hujan, pokoknya pengennya tiduran mulu. Males bikin konten. Semangat, semangat. Sampai cuy di destinasi. Kira-kira coffee shop yang apa, coffee shop yang lagi gua datengin sekarang gimana gitu kan. Dan ternyata surprise. Mungkin karena weekday kali ya, gue lagi ada di rooftopnya dan kondisinya sepi. Ya memang susah-susah gampang apa nyari coffee shop yang kondisinya tenang saat ini ya, karena memang coffee shop lagi booming banget ya gitu. Jadi kalau misalkan gue mau nyari ya gak usah susah-susah, ada Starbucks dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena gue mau cari konten gitu kan, jadi gue memilih coffee shop yang ya nggak sebesar itu gitu loh. Siapa tahu ada tempat yang memang coffee shopnya enak, tempatnya bagus dan cocok sama keinginan gue gitu. Tempatnya tenang walaupun rame. Gue harus jelasin dulu ya. Jadi maksudnya dari kemarin misi gue nyari coffee shop yang tenang itu artinya bukan coffee shop yang sepi ya. Gak apa-apa coffee shop itu kalau sepi mah tutup, kesian. Jadi gue nyarinya rame nggak apa-apa. Tapi orang-orangnya terseleksi dia. Dia banyak apa? Banyakan yang datang tuh bekerja. Memang kita nggak bisa ngatur itu, tapi ya mungkin ada gitu kan. Saat ini gue lagi ada di Kawa Coffee Galaxy. Wih, dia punya rooftop cuy. Oh, kebetulan lagi sepi weekday. Atau mungkin memang biasa sepi karena malas kali orang naiknya gitu kan. Kopi susu gula aren. Endes. Dan di misi gue hari ini, gue ditemani oleh gitaris handal yang ada di video sebelumnya. Lepon, kita akan ngobrol-ngobrol serius cuy. Ngomongin bisnis katanya. Jadi setelah kita melihat keliling, berdua ngeliat coffee shop di Bekasi nih, kayaknya oke juga deh di bisnis ini, Lepon. Kalau modalnya ada. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa lah buat ngobrolan aja. Jadi pas gue masuk tadi gue belum sempet apa namanya ngerekam kondisi coffee shopnya. Cuma nanti gue kasih lihat ke lo semua, oke? Okay? Pong, hey. Menurut lo misi gue mencari coffee shop gimana, Pong? Nggak tahu kan, gue baru sekali. Iya juga sih. Tapi bagus ini tempatnya. Iya. Dan kebetulan lagi sepi di lantai 3. Iya. Jadi di rooftop ini kita berdua doang. Yoi. Bener-bener kosong cuy, di lantai 3. Lu zaman SMA dulu ngopi gak sih, Pong, ke coffee shop? Dulu kayaknya zaman SMA tuh udah ada belum ya coffee shop ya? Belum kayaknya ya. Kalaupun ada kayaknya yang brand besar gitu lah ibaratnya. Iya, kayak Starbucks. Iya, itu udah ada. Kalau coffee shop gini, gua taunya Granita ke zaman sekolah. Granita anjing legend itu. Iya, sekarang tuh anak-anak apa lebih ke coffee shop, anak sekolahan. Ya bukannya menyalahkan gitu, cuma memang budayanya mungkin ya. Budayanya tuh benar-benar lagi gila banget coffee shop. Dan ya cuy, ditemani sunset yang indah. Dar. Kalau weekday terus lu mau kerja, cuman kalau kerja gua rada bingung nih colokannya kalau di rooftop. Ya di sini bisa sih jadi tempat kerja. Cuma di lantai 2-nya ngerokok indoornya. Jadi rada pedih deh tuh di situ mata, ya kan. Tapi oke lah. Rooftop buat nongkrong, ngobrol-ngobrol, deep talk, asik. Deep throat. Bisa semua pokoknya. Ternyata di lantai 3 ada juga colokannya, cuy. Jadi tapi lo harus bawa kabel roll sendiri.
gitu. Di sini ada Wallace, ya kan? Galaxy punya gaya. Kopinya enak ya, Pong? Kesuka. Ya cuma kalau buat kalian yang merokok, dipersiapkanlah rokok ya kan. Karena lantai 3 cuy, mau ke bawah males banget. Di harga 15 ribuan, 18 ribuan gitu minuman-minumannya. Gua tadi nanya sama salah satu waitersnya, katanya memang di lantai 3 sepi, kalaupun ada rame biasanya anak-anak sekolah gitu. Dan biasanya buat teman-teman atau pengunjung-pengunjung yang ada kepentingan pekerjaan atau Zoom meeting dan lain sebagainya, mereka lebih memilih untuk memilih di lantai 2 karena dia kondisinya indoor. Terus abis itu dikelilingin sama kaca, yang pakai kaca film gitu, jadi gelap, enak, matahari gak terlalu bias, dan bisa ngerokok gitu. Jadi di lantai di bawah kita nih, itu lebih banyak peminatnya cuy. Tapi kalau gua pribadi, memang hari ini lumayan seneng ada di lantai 3 karena udah lama banget gak nongkrong di rooftop gini kan. Kapasitas dari Kawa Coffee ini lumayan menurut gue. Jadi nggak usah khawatir tidak dapat tempat. Oke, begitulah hari ini. Kawa Coffee memberikan sebuah experience yang berbeda dari coffee shop sebelumnya. Ya, gue masih tetap mencari ya. Gue masih tetap mencari. Karena kan nanti rencananya mau dijadiin apa ya, base camp buat gue sendiri lah ibaratnya gitu. Gue mau kenalan sama baristanya, gue mau kenalan sama ownernya mungkin. Jadi, gue benar-benar cari yang kira-kira ox lah gitu. Nah, untuk masalah tenang itu tadi, di lantai 3 tuh tenang banget cuy. Kebetulan, kalaupun ada yang datang ke situ ya nggak berisik gitu loh. Iya, nggak terlalu rame gitu maksudnya ya. Terus kalau di lantai 2-nya, itu oke juga. Cuma karena ngerokok di indoor itu kali ya, jadinya ya begitulah. Dan ya, mungkin itu aja guys hari ini. Iya, dan juga tadi ngobrol banyak lah sama si teman gue, si Lepong, yang memberikan banyak masukan untuk channel gue. Mungkin untuk misi di next videonya sama teman gue yang lain mungkin, atau nanti gue sendiri lagi gitu. Cuman ya jelas, gue pengen cepet-cepet itu ketemu coffee shop yang oke. Versi gue. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.